Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video yang kelima, yaitu pemetaan lokasi secara global menggunakan kode igniter. Pertama-tama dulu kita buka aplikasi XSAM ini dulu. Nah ini. Ininya kita pilih start di Apache dan MySQL. Kalau sudah, kita buka aplikasi Visual Studio Code. Nah, dan kita buka aplikasi kita yaitu browser Mozilla Firefox. Nah, ini kita ketikkan localhost nama foldernya, enter. Nah, nanti kita akan membuat di sini pemetaan sini. Untuk codingnya kita seperti ini. Nah, kita buka di phead. Ini kita tambahkan di head. Oh, online. Dipindah. Nah, sini. Kita copy link ini. Lalu kita tempel di sini dan enter. Ya, dan nah, ininya kita ganti menjadi pemetaan. Pemetaan. Dan di sini kita ubah jadi kita save, lalu kita tes di sini di browser kita, kita refresh. Nah, kan sudah muncul, tinggal kita isi kodenya ya, kodenya di pemetaan yaitu menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Kita ke folder home PHP, lalu kita ininya kita klik di bosnya public function ini pemetaan tanda ini enter betul ketawa. Ini s data sama dengan array, buka kurung, kita isi title. Pengembangan COVID-19 secara global. Ini kita isi. Pemetaan. Lalu kita isi di bawah sini. Dan plot view layout Firefox. Data
Nah, oh sudah kita simpan. Lalu kita tes di sini. Saya press. Nah, ini kan sudah muncul. Tinggal kita masukkan petanya ini dan codingnya. Untuk membuat peta coding yaitu kita tulis di sini. Kita cari lea left. Nah ini. Kita pilih yang ini, lealabs.js.com. Kita klik. Nah, kalau sudah kita pilih ke download. Masih loading. Nah, ini kita ke bawah kan. Nah, untuk codingnya kita copy ini link nih sampai ini. Dan kita letakkan di bawah pihak kita letakkan di bawah sini dan sini kita tempel. Lalu kita simpan. Kalau sudah, kita buka lagi tadi. Websitenya kita pilih tutorial. Kita ke bawah lagi. Masih loading. Nah, ininya kita pilih yang ini. Layout that quick start with. Kita klik. Nah, oh udah terbuka ini kita ke bawah lagi. Nah, ini kita pilih see this example standalone. Kita klik. Lalu ininya kita klik kanan. View page search. Nah, kita copy di baris ke sini. 22. Lalu kita salin dan kita tempelkan di ini di tempatan kita lo dapat lo buat di klik kanan di views new new file di pemetaan titik php enter lalu kita ini tempelkan. Nah ininya kita hapus. Nah, ya kita simpan. Ini udah. Bagian ubah jadi 500. Simpan. Kita buka lagi. Kita refresh. Terus kita ke sini lagi. Nah, ini kita copy mulai nih. Var map nih sampai 35 nah sini. Kita copy lalu kita tempelkan di sini. Nah, di bawah sini. Belum kita tempel kita lo script enter. Nah, ini kita simpan. Coba kita tes apakah muncul petanya. Kita refresh.
Nah, petanya sudah muncul, tinggal kita edit kodenya. Minyak kita hapus saja, max zoomnya. Dan ini kita hapus. Ini kita siap sih, simpan. Kita press. Load. Kalau sudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita buka ini lagi di open di Vagus Source, kita copy di press ke ini marker, nah ini press ke 36, kita copy dan kita masukkan. Nah ya, di bawah sini ke baris kita copy, kita pastekan. Terus kita simpan dan kita coba tes lagi buka apakah muncul, apakah ada perubahan. Nah ini kan udah munculnya. Kalau itu coba kita tes ubah ke menu, katanya kita ubah ke menu dark, itu hitam semua nih. Untuk ubahnya di sini. Nah, sini. Ya, sekarang. Ya. Ini ubah jadi simpan. Kita refresh lagi apakah sudah berubah jadi hitam petanya. Home support seperti ini prosesnya. Masih load, nah sudah jadi hitam. Sekarang kita tinggal menambahkan lagi untuk di VHome-nya. Bukan menambahkan peta secara global lagi di VHome toh, di home PHP. Nah, sini kita edit. Nah ininya kita copy di sini aja, kita copy yang nih file s global, kita copy lalu kita tempel di ininya, ubah jadi lokasi. Terus di sini kita isi juga lokasi. Koma simpan lalu kita tes apakah muncul seperti ini. Kayaknya ada yang tinggal. Jadi itu dari cek. Sudah. Oh, di pemeta. Oh, tinggal di situ. Satunya. Saya tinggal ya. Oke ya. Bin pop. Kita tempelkan di sini. Detik lalu ininya ubah saja ke
sebuah ini tanda tanda sama dengan S palu palu. Nah ini belum kita ini kita cek dulu, kita tambahkan ini, kasih lo simpan apakah muncul yang kita refresh. Kemudian itu tadi tanggal detail isi kita cek lagi kodiknya. Soalnya ini ada yang tertinggal, coba kodiknya. For terus kita simpan, terus kita refresh. Error di pipet teman. Kayaknya kita tertinggal ini kali nah. S kita sini save, kalau kita refresh tinggal kita isi lagi, kita isi peta secara global ininya, kita ubah aja jadi 0, ini 0, ini jadi 2. Lalu di sini kita ubah juga bertanda ini.
Sumedang. Oh, di sini kita buka. Nah, ini ininya kita ambil dari sini. Awal corona. Nah, ininya kita di sini kita copy nih. Atribut kita copy masukkan di sini. Lalu kita open lagi ininya. Ini yang kita ambil dari sini. Nah, ini loh besar. Plat. Plat kalau kita koma di spasi dengan lalu ini kita ini kita copy atribut sampai lalu di sini copy ini kita copy ini long tempel lalu kita copy lagi di pada view spot kita ke baris ke nih ini pas ke 37 kita copy ini lalu tempel di sini kita simpan kita cek apakah banyak dan nanti muncul ini yang refresh nah sudah muncul tapi ini kan kalau diklik kan belum bernama lalu kita namai ininya kodenya kita kurung ya kita copy ini artikel corona ininya kita oh iya ininya kita itu apa negara lalu tanda ini Aspani nah ini kita copy aja dah agar agar lebih cepat nah ini atribut nah ini ininya kita ubah jadi kalau negara nah ini country region ini kita tempel tempel di sini ininya atribut oh iya gak usah ininya dihapus aja terus sampai
kode ini. Oh. Anti region. Kita siapa apakah muncul sini nama negaranya dan sudah pas diklik kita refresh coba muncul error 18 komentar ini lah. Ini ada lagi. Coba kita lagi. Kita refresh lagi. Nah, coba kita klik apakah muncul nama negaranya. Nah, ada muncul namanya dah negaranya. Nah. Indonesia. Tinggal kita masukkan sama negara kena total yang positif, total yang sembuh dan total yang meninggal. Ini kita copy saja kode. Kita copy kode. Berarti ubah menjadi positif dan ini kita ganti menjadi konfir. Positif sembuh meninggal ini kita ganti menjadi sembuh ini meninggal tadinya kita ubah juga sembuh recover kita copy tempel di sini meninggal itu dead nah dead kita simpan apakah muncul seperti ini negara positif atau meninggal coba kita refresh kita terkadang pokoknya ada yang tertinggal kode ya dan kita coba lagi atribut oh ini kan ini hapus terus bisa kita kasih tam ayo ini apa yang tambah ini tambah juga nah coba bang kita simpan dan refresh apakah perubahannya jadi banyak tuh
Yang salah kodenya oh, nanti kita cek. Win oh, positif. Yang banyak kita coba mau hapus nih. Kita hapus coba apakah bisa apakah berhasil simpan kita lagi refresh kita klik apa muncul nah akan ada muncul tinggal kita ininya kita buang lagi ke bawah kan supaya rapi untuk melakukannya yaitu kita kasih BR ya. Di kok sudah ininya sudah di teratur ke bawah. Tinggal positif positif oh ini tinggal juga PR B sampai simpan apakah berubah kita refresh. Sudah dan nah inilah ini video kelima yaitu cara membuat pemetaan lokasi secara global menggunakan kode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.